Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita akan memberikan review untuk mobil dagangan terbaru dari showroom kita Rumah Blazer Sidoarjo. Pokoknya guys, ingat Blazer, ingat showroom spesialis mobil Opel Blazer yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, Rumah Blazer Sidoarjo. Baik, sahabat semuanya, untuk kali ini yang akan kita review adalah mobil Opel Blazer. Basicnya adalah Blazer dengan tipe SOHC tahun 2001 yang sudah dilakukan modifikasi dengan konsep modif model Raptor ya. Ini persis ya modifnya dengan model Raptor Ford Ranger tahun 2013. Jadi ini konsepnya modif Raptor Ranger tahun 2013, basicnya mobil Opel Blazer dengan tipe SOHC tahun 2001. Jadi untuk joknya 3 baris guys untuk mobil yang satu ini. Dan luar biasanya lagi guys, untuk mobil ini sudah dilakukan swap engine dengan mesin diesel ya. Mesinnya Panther Turbo. Jadi sudah kondisinya sangat istimewa dari sisi modifikasinya, dan juga untuk mesinnya sudah siap keliling Nusantara. Yang luar biasa lagi, untuk mobil ini sudah dilengkapi juga dengan barcode. Jadi untuk pengisian BBM solar, los nggak rewel guys. Baik, kita akan melihat secara detail untuk mobil yang sudah dilakukan modifikasi dengan konsep modif model Raptor kali ini guys. Jadi dari sisi tampilan depannya sahabat, sudah dilakukan modifikasi total ya untuk mobil ini. Jadi sudah dilakukan modifikasi total tampilannya dari sisi ini ya. Nih, bagian kap ke depan mobil ini sudah bukan karakter dan model Blazer, tetapi secara keseluruhan sudah di upgrade dan juga modif model Raptor Ford Ranger tahun 2013. Sangat istimewa guys ya, mantap. Dan ini bukan terbuat dari ini ya, dari plastik atau dari fiber, tapi dari plat guys ini ya, sangat bagus dan kuat ya. Juga ini terbuat semuanya dari plat. Jadi untuk kapnya saja, kalau wanita nggak akan kuat untuk ngangkat kap ini, buka kap nggak kuat karena sangat berat ya. Sangat istimewa, full custom model Raptor Ford Ranger tahun 2013. Sangat istimewa dan keren guys. Kemudian untuk platnya, plat D Bandung, untuk pajaknya mobil seperti ini hanya 1.300.000 ya, hanya 1.300.000. Jadi persis Raptor Ford Ranger tahun 2013. Insya Allah kalau Ford Ranger Raptor tahun 2013 harganya di marketplace masih kisaran 500 sampai 525 jutaan ya. Tetapi mobil yang ini nggak sampai 200 guys ya, nggak sampai 200. Oke, kita lihat secara detail lagi. Di mana untuk air scope atau air flow-nya dibuat sedemikian rupa, pokoknya persis dengan Blazer model Raptor ya, dan terbuat dari plat. Logo Sprolet. Sangat bagus dan istimewa, guys. Dan untuk over fendernya ini terbuat langsung dari plat ya guys. Jadi biasanya kita membuat over fender seperti ini memakai bahan fiber, tetapi untuk yang satu ini terbuat dari plat ya, dari plat.
Jadi sebelum dilakukan pengecatan total, harus dibuat over fender dulu, langsung melekat di body. Jadi sangat bagus dan kuat, guys. Oke, kita lihat untuk tampilan yang lain, di mana mobil ini juga sudah dilengkapi dengan post lap, disesuaikan dengan konsep modifnya. Mantap. Oke, kita lihat sekarang dari sisi tampilan belakangnya. Sahabat, untuk mobil ini juga sudah di-upgrade untuk stop lampnya, bukan punya Blazer tetapi punya Fortuner VR Jet ya. Sangat keren. Serta untuk bodinya, guys. Bodinya tidak asli ini ya. Jadi bodinya mobil Opel Blazer aslinya hanya sampai di sini, guys, ya. Jadi aslinya panjangnya hanya sampai di sini. Ini sudah dilakukan penyambungan atau dipanjangkan untuk bodinya, terutama bagian chassis dulu ya. Chassis dipanjangkan, kemudian disambung bodinya jadi semakin panjang untuk mobil ini. Ini bukan ukuran standar Blazer ya. Jadi bagian belakangnya sudah dipanjangkan. Oke, kita lihat dari tampilan sepatunya, guys. Dari sisi tampilan depan sangat istimewa karena sudah sangat gagah modif model Ford Ranger Raptor. Kemudian dari sisi tampilan sepatunya sekarang ya. Untuk sepatunya, sahabat, menggunakan pelek yang model Cobra ya, dengan lebar 12 in. Kemudian untuk bannya sudah menggunakan ban MT ukuran 33 ya. Dan tentunya, sahabat, untuk penggunaan ban seperti ini dan pelek model celong dengan lebar 12 in, ini untuk mobilnya sudah dilakukan body lip, kalau nggak salah antara 12 sampai 14 cm ya body lipnya. Sangat gagah dan keren, guys. Istimintil pokoknya ya. Kemudian bagian depannya masih tetap untuk bagian spionnya sudah menggunakan spion model custom, dilengkapi juga dengan talang air yang model slim. Dan juga untuk atasnya juga sudah dilakukan penambahan rak ya. Jadi sudah ada raknya. Untuk menambah gagahnya mobil ini, bagian belakangnya juga sudah ada spoilernya, guys. Sangat keren. Oke, kita lihat dari sisi tampilan belakang sekarang. Sahabat, dari sisi tampilan belakang juga sangat-sangat gagah ya. Sangat-sangat gagah. Sudah ada sanggul ban belakangnya. Cuma ini kemarin pembuatan sanggul ban belakangnya, guys, ini mohon maaf terlalu ke belakang. Jadi nanti akan kita sempurnakan sanggul ban belakangnya agar mepet sama bodi sebelah sini ya, nggak terlalu ke belakang, aman pokoknya ya. Nanti kita buat segagah mungkin, besok saya lakukan revisi dan juga custom untuk bempernya, maksud saya untuk sanggul ban belakangnya agar lebih mepet, lebih gagah. Kalau ini terlalu ke belakang, sebelum sampean koreksi, tak koreksi dulu, guys ya. Jadi kita lakukan penyempurnaan nanti. Istimewa, ini tampilan dari sisi sebelah kanan, sangat istimewa. Ini insya Allah untuk besok akan kita buat konten, kita jejerin mobil yang sudah kita lakukan modifikasi dengan konsep modif model Raptor ini, kita jejerkan dengan Fortuner kita ya, jadi warna putih sama warna hitam, nanti saman pilih lebih gagah mana. Untuk harganya sangat jauh tentunya ya. Oke, kita lihat dari sisi tampilan interiornya. Untuk interiornya sudah dilakukan sentuhan juga, di mana untuk bagian door trimnya sudah dilakukan backlit ya, sudah di backlit, bagus rapi.
Kemudian untuk karpet lantai juga full sudah. Dan untuk bagian joknya juga sudah di backlit dengan bahan MBTEC bagus. Full backlit ini guys, termasuk bagian dashboardnya ya. Dashboardnya juga sudah full backlit. Dan untuk mobil ini juga sudah ada double din-nya ya, 9 in. Ya, double din Android 9 in. Juga sudah ada rakomnya dan sirine tiut-tiut siap touring, guys. Untuk bagian plafonnya juga sudah di backlit, bagus, rapi, dan sangat mewah. Aslinya untuk mobil Blazer dengan tipe SWC nggak ada lampu cockpit seperti ini. Ini sudah dilakukan penambahan juga agar menambah mewahnya mobil dan tampilan bagian interiornya, guys. Kemudian kita lihat untuk baris kedua, tampilan pintu sebelah kanan belakang, door trimnya juga sangat bagus. Untuk jok baris kedua, sangat mewah. Nah, ini kita lihat untuk jok baris ketiganya, guys. Ya, ini jok baris ketiga. Ya, ada baris ketiganya kalau tipe SOAC. Mantap, guys. Ini tampilan depannya sangat bagus, istimintil, guys. Baik sahabat semuanya, sekarang kita akan melihat bagaimana untuk kondisi mesinnya mobil yang satu ini, guys. Kita akan start untuk engine-nya, guys. Mantap jaya, guys. Oke, kita lihat langsung dari ruang mesin ya. Mantap jaya, guys. Jadi untuk mobil yang satu ini, untuk mesinnya sudah menggunakan mesin diesel Panther turbo ya. Jadi untuk tarikannya sudah sangat-sangat mantap untuk mobil ini. Kemudian kalau sudah dilakukan swap engine dengan mesin diesel seperti ini, sahabat, untuk AC-nya benar-benar sangat dingin ya. AC sangat dingin. Mantap jaya ini. Baik sahabat, untuk mesinnya sangat istimewa dan kita coba kita gas-gas untuk kondisi mesinnya ya. Wih, gas lagi. Mantap jaya ya. Jadi untuk mesinnya dijamin jos, gandos, kotos-kotos karena sudah menggunakan mesin diesel Panther Turbo. Baik, sahabat semuanya, sementara itu review secara singkat dari kita untuk mobil dagangan yang satu ini. Saya garis bawah lagi, sahabat semuanya, untuk mobil ini basicnya adalah mobil Opel Blazer dengan tipe SOAC tahun 2001 yang sudah dilakukan modifikasi dengan konsep modif model Raptor ya. Jadi untuk modifikasinya full modif model Raptor Ford Ranger tahun 2013. Dan untuk kondisi mesinnya juga sudah sangat istimewa karena sudah diganti dengan mesin Panther Turbo. Jadi untuk mobilnya sudah sangat keren dan gagah. Untuk mesinnya juga sangat tangguh, siap keliling Nusantara. Untuk platnya D Bandung. Kemudian untuk pajaknya mobil ini hanya Rp1.300.000. Baik. Kemudian untuk harga silakan nanti langsung aja calling di WA dan telepon kita 081287262373. Rumah Blazer Sidoarjo. Pokoknya sahabat, pada saat Anda berburu
mau meminang atau membeli mobil Lampu Blazer, jangan lupa ingat Blazer, ingat showroom spesialis mobil Lampu Blazer yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, Rumah Blazer, Sidoarjo. Salam satu aspal dari saya, Gu Pri Blantik, ke Rumah Blazer, Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.